消失的世界里，你能够活几天？第一天。Salah ya? Ini sama akhirnya akhirnya. Oh really? Mikum teman-teman. Yang di Facebook udah benar dia sharingnya. Contoh mah. Ya, namanya juga halu. Iya masih sih ya. Sedikit sakit. Udah muncul enggak? Kusmiati di mana? Sudah datang? Kusmiati belum. Kemarin minggu lalu dia datang enggak? Saya sampai nggak tidur di situ. Padahal maksud saya mau dikirim besok gitu. Oh, suaranya kayak jauh banget ya, apa headsetku yang ini ya? Yang lain enggak ya? Enggak. Headsetku harusnya beli baru. Oke, okay. Gimana ini keadaan kalian? Progresnya? Bagus ya. Masa? Kan sudah mau gajian minggu depan. Itu kalian kapan itu terakhir dikumpul itunya Karlnya? Bulan 6 ya? Iya. Ya karena akhir-akhir ini juga saya sudah itu kan, sudah lagi sibuk jadi a little bit slow respon gitu ya. Karena tapi saya pasti periksa kok. Karena bulan 6 awal saya mau itu apa namanya? Ujian akhir. Gitu. Yep, and then I will graduate. Iya. Iya, jadi bulan 6 awal sih saya ujian, habis itu udah lulus gitu. Belum, kayaknya masih stay di sini beberapa tahun. Tahun, satu tahun lah. Iya, bulan 6.
Iya, enakan Taiwan. Terus ujian ujian tugas keduanya akan saya kirim ya. Tugas keduanya jangan ditipu deh. Kali-kali dari luar daerah. Kenapa gitu? Dari luar daerah kan yang kreatif juga. Dari buku aja, tapi nanti gampang kok. Nggak apa-apa. Iya. Karena saya sebenarnya malas buat tugas karena tapi itu tadi kan karena harus dilaporkan. Iya sih, bagi ya ada aturannya. Ini modul berapa ya, Kak? Karena modul 10. Sehari kerja full, beres-beres apartemen. Wow. Jadi enggak aja iya, apartemen mau direnovasi. Barangnya udah aduh ampun barangnya ngangkat-ngangkat seminggu ini nggak selesai-selesai beres, menata-nata barang gitu ya. Iya, harus dikardusin, harus diangkat, dipindah ke rumah ini. Enak dong nambah gaji. Iya, gaji sih nambah ya, seperti ya disyukuri aja lah. Iya benar. Tenang-tenang. Yoi, tenang aja bro. Di mana Ivy? Someone punya ini mencapai yang terbesar. Hahaha. Pasti happy dia. Oke, kita santai aja ya. Santai ya, nggak apa-apa. Terus kita mau lihat di sini apa ya? Kalau yang kami ini international student, kalau belum dapat kerja bisa stay 1 tahun. Oh, 1 tahun. Tapi kalau dapat kerja bisa. Apa? Mau nyari kerja di sini? Sebenarnya saya galau sih di sini atau balik. Kalau di kalau di Indonesia saya bisa jadi terkenal, kalau di sini nggak ada apa-apanya gitu. Ya, sih. Ya, ada ini ada plus minusnya sih. Minusnya lah. Kalau di Indonesia mungkin bisa jadi someone. Iya. Tetap pendatang, hitungannya tetap pendatang aja. Iya, kalau di sini gimana enggak bisa. I am nobody di sini. Kalau iya nobody untuk kehidupan sehari-hari oke lah, masih bisa. Artinya nyaman gitu kan. Nyaman, maksudnya lifestyle di sini juga simple. Cuman kan kita juga pada mikir karir kan? Iya, harus karir dong. Contohnya nih saya tanya Mbak Istiqom, apa mau bekerja di Taiwan selamanya? Enggak kan? Enggak mungkin. Itu. Sebenarnya kenapa sih dilema. Ya, kita kenapa kita habis sekolah kan mikirnya nanti ke depan palingnya pulang dulu bisa cari kerja lah. Iya. Maksudnya enggak mungkin kita stay forever. Kalau nikah nggak apa-apa sih. Kalau perempuan nggak apa-apa, karena kan perempuan itu ikut suami biasanya. Tapi ya tergantung sih, kalau aku sih pengen punya karir. Kalau maksudnya jangan hanya mengandalkan ikut seseorang gitu. Nanti kalau cerai bisa dia nggak punya apa-apa tuh. Kayak Mbak itu kan? Ya siapa yang ke Jepang sekarang ikut suaminya? Oh Mbak Rita Sintang. Iya kan sekarang dia nggak bisa apa-apain. Jaga anak aja kan, sekolahnya terbuang begitu aja, sayang kan udah semester nggak ada waktu dia ya, anaknya sekolah. Iya makanya wow. Okay, let's get started. Kita lihat bukunya itu mau apa namanya modul 10 ya. Modul 10 masih tentang ini ya, kerajinan. Iya, kerajinan banyak sih ini ya. Tapi saya yakin kalian sudah paham kerajinan. Saya mau review lagi nih. Kemarin yang pernah kalian pelajari apa tentang kerajinan?
Gimana? Gain function word. Kerajinan itu yang simbol kue itu. Tahu gak? Apa yang kalian tahu? Kabel. Apa bahasa Inggrisnya kabel? Wire. Kawat kemarin apa itu? Kemarin kawat. Kawat yang itu loh, kawat. Kawat itu kemarin apa ya? Hihi. Ayo. Wire bukan ya, wire itu apa kemarin? Karena itu kemarin wire terus kemarin kabel. Kalau misalnya itu kemarin apa? Melipat apa? Fold, fold, fold kan? Kalau melubangi apa? Melubangi. Hihi. Lebih semua sih. Pikirannya kemana? Ya Allah, udah ke bulan 6 pengen liburan. Mana ya? Pier sip. Pier ya? Pier, pier c. Pier, bolongin. Pier. Iya. Yeah. Gini kan? Iya benar. Apalagi ya kemarinnya? Hmm. Masih ada nggak yang mengingat itu? Terus ada lagi dia opo yang diingat. Ayo, sedikit aja nggak apa-apa. Lupa. Coba tulis. Coba tulis, tulis, tulis. Yang bergambar. Draw plate. Iya, piring bergam. Draw plate, iya. Satu lagi ayo. Biar kita pergi. Satu lagi ya. Bisa move on ternyata. Kawat kasa. Iya, kawat kasa. Wire mesh sih. Iya, mesh. Oh, iya. Kayak mesh. Satu lagi, ini kan saya yang buat. Embossing foils. Iya, apa itu embossing foils? Ini Evi mengatakan embossing foils. Apa itu Mbak Evi? Harus dibuat dong artinya. Oke, halo Mbak Sopika dan Mbak Alfi. Mbak Yusnita juga ya, Yusnita Ahmad, Yusnita Ahmad. Begitu. Kita lihat. Oke, sebelum muncul saya tidak akan move on. I will not move forward if you don't finish your task. Oh, yang tulisan di tas yang timbul itu ya. Emboss. Iya. Oke. Udah. Yunita Sari, kenapa? Kenapa suaranya sangat kecil? Benarkah? Iya, malu-malu ya. Iya. Karena ada AQ. Gayanya. Oke lah. Kok kayaknya nggak bisa ngomong ya? Kamu kan suara terindah, Mbak Esa. Ayo ngomong, ya.
suamimu ngelarang kamu untuk ngomong. Ngalang dong. Hadal. Chatting 7 berarti tinggal berapa pertemanan lagi ya? Dua. Enggak lah, kan di online kan semuanya. What? Oh my god. Iya. Berarti dua, tinggal dua ya? Enggak lah. 11 tetap. 11 kan? Gitu. Yang mana nih ya? Collecting shell halaman berapa ini? Collecting shell ini whenever. Oh. Halaman berapa ya? 10. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. I understand now. Ini halaman 10.3. Oke. Okay. Collecting shells. Jadi nanti kita di sini akan bahas tentang ini ya, apa namanya itu? Apa namanya ini? Masih di craftsmans. Whenever you go to seaside, take a bag or container in which to collect shells and other interesting marine items. Marines ini adalah ke laut, ke lautan. Maritim. Iya, marit. Marine, marine. Enggak. Jadi kalau marine item itu bisa seperti terumbu karang, rumput laut. Gitu ya. Marine juga laut artinya. Aku nyangkul enggak ada ya itu. Aku motorku bilang satu lembar. Enggak ada ya? Iya. Masa satu kos 10.2 Terus, whenever you go to seaside, what is the meaning of seaside here? Tepi laut gitu, tepi laut. Yes. Ya. Iya. Ketika kamu, kapanpun kamu pergi ke tepi pantai, kamu ambil sebuah tas atau kotak yang mana kamu akan mengumpulkan shells tadi. Shells itu apa? Kerang. Iya, and other interesting marine items dan lainnya, gitu ya. Seperti itu kan ada yang gambar bintang itu apa tuh? Bentuk bintang apa itu namanya? Starfish. Bintang laut ya? Bintang laut, iya. Starfish ya? Starfish. Oh, maklum lah, nggak pernah ke laut saya ya. Only collect shells which are empty, clean, and odor free. Jadi kalau dikatakan odor free itu apa, Mbak? Kata itu bau ya. Bebas bau busuk, gitu ya? Odor free, oke? Okay? Ingat itu ya? Odor free. Bebas bau. Enggak. Enggak, ini saya tekankan kalau keluar supaya odor free. Makanya ada deodoran, odor. Oke. Nanti Mbak Ivy jangan lupa odor free ya. Iya. Jadi only collect shells which are empty. Kamu hanya mengumpulkan kerang itu yang kosong, bersih, dan bebas bau. Some cells are very fragile. Fragile ini apa? Apa? Pecah. Barang pecah. Ya. Tajam juga bisa sih, Mbak. Bisa tajam. Cuman konteksnya di sini kan karena kerang gitu kan. Jadi kan ini oke, rapuh. Seperti kalau kamu mau masuk pesawat nanti, kalau kamu tidak mau barangnya dibuang, tempel aja stiker ini, bertulisan ini. Berarti Mbak Nita itu pas dadanya ditempel. Iya. Kata dada aku enggak berada. Oke. Okay. Aduh, yang baru nikah ya, ngomongnya udah
Okay. Wrap them in tissue paper to avoid damage. Bungkuslah mereka di dalam tisu untuk mencegah kerusakan. Do not ignore cells or pieces of cell which look uninspiring. You may well find a use for them later on. Gitu ya. Oke, kalau dikatakan ya uninspiring ini apa, Mbak? Untuk menjaga sel ini ya. Yang enggak kepakai. Iya, yang tidak menarik. Oke, ini paham lah. Do not only collect the large cells, small cells, and even very tiny. Apa tiny itu? Kecil. Jadi, kalau kamu punya bayi nanti, kalau dia mungil dan imut, bisa kamu buat namanya tiny. Tiny? Hmm. Ya kan semua bayi imut, sir. Masa semua bayi? Ya, misalnya panjangnya... Panjangnya 4 kilo ada loh, gendut. Ada yang gendut, ada yang imut. Iya ya. Kasihan anakku. Karena teman saya di sini ada namanya Tiny, orang Afrika, Swaziland. Wow, dia pasti orang kecil atau besar, Sir? Sekarang udah besar. Sayang soalnya banyak lemak makanannya. Bisa jadi makan cipai dia tiap hari ya. Iya, makan okay. Cipai aja udah. Do not anything else and even tiny. One can all be put good use when making models. One can, apa artinya? One scan ini. One scan. All maksudnya be put. Atau enggak. Dapat itu di situ. Satu ini maksudnya satu sel tadi bisa digunakan untuk membuat model gitu. Keep this in separate container. Oke, okay, apa artinya container itu tadi sini? Kotak. Oke, okay, atau wadah gitu ya. Wadah. Hmm. Search for variety of cells. Carilah carilah kerang yang berbeda-beda. Your collection for model making should include a wide range of types, shapes, size, and color. Types ini apa? Tipe atau bentuk, jenis, shapes, bentuk, size, ukur, run, color, warna. Ini kadang ada buat U kan, colour, ada kadang C-O-L kan? Yang mana ini yang Amerika? British yang pakai color, pakai U. Iya, benar. Good. Color. Wash the cells in the clean water as soon as possible and leave them to dry. Cuci kerang di dalam air menggunakan air bersih. Sesegera mungkin dan iya. Dan keringkanlah mereka gitu kan, dan biarkan mereka kering. Oke sih, nggak apa-apa, masih dapat intinya. Tapi biasanya leave ini bisa dihapus ini, atau bisa kalau mau kamu buat dan biarkan sampai mengering. Oke, sort of the cells into different group and store them in boxes or trays. Kalau trace ini apa? Trace itu adalah seperti apa ya? Nampan ya? Baki, talam, nampan. Gitu ya? Oke, kayak dijemur gitu kali. Sort, artinya sort itu apa? S-O-R-T. Memisah. Memisahkan, ini dia sortir, ya, sortir kerangnya ke dalam beberapa grup yang berbeda dan simpan mereka di dalam kotak ataupun baki.
When you start to make a model, ketika kamu memulai untuk membuat sebuah model, kamu akan mampu memilih the right cells quickly and easily. Memilih apa ini? Kamu akan kerang yang tekat secara cepat dan mudah. Artinya kan ada mungkin beberapa kerang itu yang tidak baik gitu ya, yang tadi rapuh atau apa gimana gitu. Atau kotor gitu ya. A glossary of special word to describe parts of cells is included on page. Okay. Itu tidak perlulah. A glossary of glossary-nya aja. Glossary ini apa? Istilah. Istilah ya, istilah tentang kata-kata khusus akan digambarkan, yang menggambarkan tentang kerang akan dimasukkan di dalam, akan dibahas, boleh dimasukkan dalam halaman 63. Oke, sekarang Sea urchin ini apa? Bulu babi gitu ya. Tapi itu mentah. Itu bisa dimakan ya? Bisa. Haram atau halal? Halal. Tapi namanya babi. I see. Okay, ini dia sea urchins ini adalah bulu babi gitu ya. Landak, iya. Ini dia bulat terus punya bulu yang tajam ya. Nah, tapi kalau kena apa? Kena ke kulit itu bisa menyebabkan demam. Gatal. Okay. The carapace or test of sea urchins can be found on beaches. If you look carefully, you can find whole test, but they are very fragile, so handle them carefully. Apa di sini? Carapace itu kan bukan yang terburung. Lebih ke punggung sih. Punggung. Kayak turtle itu kan. Iya. Jadi di sini kan ini tadi kan yang membahas landak kan? Mungkin yang di itu tadi yang mereka bilang di sini masuknya ini adalah bagian kulitnya. Bagian kulit dari sea urchins ini dapat ditemukan di pantai. Di pantai-pantai sebenarnya ada S-nya kan. Jika kamu melihat secara seksama, kamu akan menemukan whole test. Test di sini maksudnya apa? Ini tadi the carapace tadi kan, ini namanya lainnya. But they are very fragile, so handle them carefully. Tapi mereka sangat rapuh. Jadi handle them carefully. Apa artinya handle itu? Pegang dengan hati-hati. Handle. Ini dia berasal dari kata hand kan? Bis ini bisa menjadi pelihara bisa, rawat bisa, iya, menangani juga bisa, itu dia, iya. Jadi di sini kan mungkin yang dimaksud di sini kan ini kan karena hewan jadi angkat kali ya, pegang atau pegang. Iya. Iya. Pegang boleh termasuk.
karena kan ini dari berasal dari kata hand. Hand ini kan, handle kan pegangan kan? Iya. Apa gitu? Tangan ini kan untuk memegang kan? Apa yang dipegang, hayu? Oke. Sekarang kita masuk ke starfish. Saya mau tanya siapa ini ya? Ivi, ayo baca dong, Mbak. Baca. Oke, terima kasih ya. Kita bahas di sini the starfish. Apa tadi starfish itu, Mbak? Bintang laut. Bintang laut adalah seekor binatang, bukan kerang laut. Iya, bukan kerang laut, bukan. Nampak nggak saya tulis? Nampak. Kerang laut. Oke. Okay. Terus di sini katanya lagi apa? If you want to avoid unpleasant smells, oke, okay. Apa artinya? Jika kamu ingin menghindari bau yang tidak sedap. Emang ada bau yang sedap ya? Ada, kayak anyir gitu yang apa ya? Bau sedap itu kan. Bau sedap itu bau ketek ya? Waduh, itu bau jadi enggak bau dong. Jika kamu ingin menghindari bau tidak sedap, kamu harus merendamnya beberapa hari di toples. Oke, sok ini apa ini? Sok artinya sok. Sok atuh gitu ya. Artinya sok atuh itu apa sih? Oh, asik. Itu bahasa Sunda ya? Kamu harus merendamnya beberapa hari dalam wadah atau toples yang tertutup. Dengan dengan bahan pengawet atau formalin. Sama formalin juga boleh karena sudah loan words itu. Substance itu artinya apa, Mbak? Itu kayak zat ya kan?
Oke, kan bahan pengawet sudah termasuk zat kan? Iya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya pun nggak dibuat zat, nggak apa-apa. Tapi kamu harus tahu kalau substance itu adalah zat. Tadi bahan pengawet atau formalin, terus zat yang mana? Maksudnya menjelaskan dia kan ini. Oke. Terus zat yang a substance which dehydrates organic matter. Zat yang apa ini berasal dari dehidrasi. Kamu pernah dengar kata dehidrasi kan? Yang mengering, mengeringkan. Makanya kan kalau kamu kurang muning kan, kurang minum kan, katanya kan dehidrasi katanya. Kering. Yang mengeringkan apa? Organic matter. Jadi organik itu apa? Organik kan? Apa bahasa Indonesia organiknya? Organik alami, juga sih. Bukan sih. Iya. Tanpa pengawet. Organik atau alami. Organik juga boleh. Alami. Contohnya itu yang tanpa pupuk, yang gitu ya. Iya. Formalin as used in agriculture. Formalin yang digunakan dalam pertanian dapat di peroleh dari toko apa itu bangunan hardware itu toko bangunan ya. Oke, hardware juga bisa perangkat keras. Follow the manufacturer's instructions carefully when using it. Ikutilah apa? Petunjuk dari ini manufacturer kan pembuat. Dari perusahaan, ya. Manufacturer perusahaan. Dengan hati-hati. Ketika menggunakannya dan pencegahan itu kan lakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan sarung tangan, gloves. Iya, apron. Apron juga termasuk bahasa Indonesia sekarang ya. Termasuk celemek dia. And protective glasses dan kacamata pelin. Ya, kayak kacamata kuda ya. Yang besar itu. Rinse the treated surface thoroughly and then let it dry. Apa tadi surface? Bilas bintang laut tersebut. Bilas bintang laut tersebut nggak usah di itu treatnya kan artinya yang dilakukan tadi kan. Iya. Apalagi kemarin bahasa Inggrisnya treat saya bilang traktir. Nggak mungkin kita traktir di sini kan, nggak dihilangkan ini. Bilas bintang laut tersebut thoroughly, apa itu thoroughly itu secara keseluruhnya gitu sih, seluruhnya biar lebih pas, dan keringkan. The residual smell of formalin disappears after a few days. Residu itu artinya sisa bau formalin itu akan hilang hilang
beberapa hari atau setelah beberapa hari. Kei ma? Kei. Oke. Kusmiati di mana? Udah datang? Iya. Dia kerja di rumah sakit ya? Iya. Dia diisolasi loh, nggak bisa keluar. Mereka semua kasihan. Yang keluar cuma satu orang doang belanja, yang lain dikurung semua. Wow. Kasihan. Karena ada yang panas kan waktu itu, jadi kiranya virus kan. Akhirnya dia di semuanya diisolasi, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. I see. Coba temukan di sini content words. Masih ingat nggak content words itu apa? Iya. Lupa siapa tadi yang lupa? Yang baru nikah kayaknya tuh. Hey, jangan lupa-lupa aja. Kirainya habis honeymoon. Coba yang saya saya ini. Ada enggak saya lingkar di sana? Adverb of apa itu? Adverb of apa ini? Menerangkan. Adverb bukannya menerangkan ini. No. Iya kan. Banyak jenis adverb. Adverb of time. Ini kan. Adverb of. Secara hati-hati kan. Manner. Manner. Hmm. Oke. Okay. Yang begini-begini enggak suka ya? Kamu sukanya apa, Ben? Contohku ya. Grammar kayak gitu aku enggak bisa, enggak suka aku makanya itu. Sukanya apa? Siapa di sini yang bisa grammar? Oh ya. Belajar juga masih belajar. Kalau itu kalian yang harus paham itu sebenarnya harus tiga ini aja sih yang paling dasar. Iya, present sama present sama past, present dan future. Ini aja dasarnya ya. Terus setelah kalian muncul sudah mengetahui yang ketiga ini mulailah berkembang lagi. Gak apa-apa, dibaca-baca aja, dibaca-baca. Lama-lama mengerti kok. Dan justru karena gak baca. Iya, tapi kadang juga lupa gitu. Gak apa-apa. Terus ini nih, starfish tadi noun, bukannya konten, apa tadi? Itu tadi sudah dapat ya, yuk coba noun, coba temukan... Coba temukan 5 noun, 5 noun. Starfish. Ini mah. Terus ini apa? Noun ya. Formalin. Formalin. Terus container kan? Oke, saya mau tanya dulu ini sama Mbak Alfi. Bisa ketik ya? Alfi. Apa itu rinse tadi, rinse? Si Irma belum datang ya? Oh iya, siapa Irma? Kemana dia ya? Siapa yang belum datang? Irma. Biar saya absen dulu ya. Oh iya. Kan nilainya kan 100% dari tutor kan? Saya buat nol kalian semua nanti. Kalau saya buat di bawah 60 ujul semuanya ya. Aduh. Ya enggak lah, saya objektif sih, saya objektif kok, enggak apa-apa.
Tapi kan itu pernah, saya mau cerita ini sama kalian. Itu pernah saya ada angkatan, ini 11 ya? Kalau nggak salah dia angkatan 7. Gak denger itu kata Mbak Alfi, katanya tadi apa pertanyaannya? Oh. Pertanyaannya adalah RINS. RINS itu apa, Mbak? Jadi kemarin itu ada angkatan 7. Kayaknya satu kelas itu deh, Mbak Yusnita. Oh. Nah, sudah lulus dong, berapa tahun? Enggak, dia enggak, artinya enggak lulus. Oh, lulus. Iya, dia quit. Iya. Teman sekelasnya dia. Terus gimana dong? Dia kemarin jarang masuk kuliah kan, terus tiba-tiba dia SMS-nya lah saya, dia bilang nggak pernah masuk sama sekali, terus dia bilang tolong dong nilainya, katanya kan tolong nilainya, gimana saya buat nilainya, tugas nggak ada, ini nggak pernah hadir gitu kan, nggak pernah sama sekali gitu, nggak ada gitu. Iya, kalau misalnya kalau di Taiwan, kalau yang di Indo gitu enggak? Ya enggak aja, kadang kita aja kita udah rajin aja nilainya masih 60. Iya, kemarin tiap hari 65. Iya, aku 60. Aku maksudnya mereka beri ya belas kasihan, maksudnya itu karena saling mengenal, makanya enggak ada apa ya namanya perasaan kan ya. Enggak, mereka kan udah itu memberikan kita peringatan. Jadi mereka juga, oh kalian emang udah tertera kan, emang gak ada aktif, gak ada, ada niat, gak iya. Ada diskusi, gak ada, mungkin cuman ada, apa sih namanya, absen sama tugas, tugasku pun kan gak mesti nilainya 100 kan, gak mungkin dapat nilai 100. Iya 100 gak mungkin lah, gak ada yang ngasih 100. Iya. Sebaik-baiknya tutor juga gak ada, paling 80. Udah baik banget itu 80. Yang ikut diskusi aja yang tiap hari, yang tiap ini aja maksudnya nilainya 90. Malahan ya enggak ini gitu. I see. Kalau tutor Taiwan the best lah ya kan, masih mengerti banget kita itu sambil kerja. Masa sih? Iya sih. Menggirah, menggirah itu apa ya? Bahasa apa itu? Bahasa Jawa, oh I see. Bahasa ngapak ya? Bukan, Jawa Timur ter menggirah pakai bahasa Jawa. Oh, jadi menggirah bahasa Jawa Timurnya menggirah. Menggirah. Jadi aku tadi ketawa itu. Menurut tawa. I see. Oke. Okay. Equipment. Equipment ini apa? Peralatan. Saya sudah suruh di sini. Yang pertama Miss Evie, translate this sentence. Kan ada nomornya kan 1 2 3 4 5 6 7 yang ini. Oh, Miss Nafira, it's me. Yes. Aku nomor 2 ya. Waduh. Aku nomor 3. Siap. Ya, Miss Ahmad siapa itu? Kok dikit banget? Iya. Kan kadang kita. Iya. Oke, okay, ayo gimana? Nomor 1, Evi. Sheet itu kan apa, lembaran dari cardboard, maksudnya lembaran dari papan atau wood, itu kayu untuk melindungi meja. Oke. Okay. Sheet of cardboard of wood to protect the table. Apa tadi? Sorry, tadi saya balas SMS-nya Mbak Sofika. Iya, gak fokus tuh, makanya. Lembaran dari? Dari kayu. Kartu ya, atau... kayu, lembaran kayu kan? Lembaran kartu kayu. Lembaran kartu kayu atau? Atau kayu. Atau kayu untuk melindungi meja.
Nomor 2. Oke, gampang ini. Ini memang it may confuse you. Kalau umum ini kan general kan, glu tadi apa? Lem kan? Jadi ini seperti lem biasa gitu. Kan ada jenis-jenis lem gitu kan? Iya, lem biasa itu yang buat lem kertas ya. Iya, gitu. Lem biasa. Lem aja sih. Atau lem serbaguna juga bisa atau lem gitu. Persetujuan untuk kayak gitu enggak? Atau lem serbaguna? Lem serbaguna aja. Ini kan tadi oh, iya. Oh, purpose ini serbagunanya. Kan? Iya. Oh, lem serbaguna dengan reasonably fast dry time dengan apa? Reasonably beralasan dengan cepat. Untuk kering. Oke. Itu tadi kita tidak boleh menerjemahkannya secara ini tadi kan kata ya. Tapi intinya dapat kok. Iya. Lem serbaguna untuk supaya cepat kering gitu kan. Nah, gitu aja supaya cepat ke kering. Ketiga, Miss Ahmad. Dia enggak ada dikasihin saya, Sir. Tidur. Saya, di mana dia? Oke. Rag itu apa artinya? Lap atau ini? Kain lap itu loh kan? Iya, itu kayak iya, kasur gitu kan ya. Mopu ya. Tahu kan mopu kan? Mopu, iya. Taulah. Oke. Okay. Yang nomor 4 siapa? Nidut. Ini kopter ini minuman bukan sih? Ada minuman kopter sih. Minuman buah itu. Iya sih. Enggak. Kopter stick. Berarti sticknya ini itu ya tongkat itu ya kali ya. Hapusin. Tongkat untuk meneteskan lemnya kan. Iya, seperti itu, seperti apa namanya? Stick es itu. Iya, stick to apply drops of glue. Apa drops? Untuk mengoles. Tetesan. Oke. Okay. Kalau droplet apa? Droplet kan kayak ini cairan kita yang kalau bersin itu. Tuh. Oke. Okay. Jadi cocktail stick ini adalah tongkat, bukan tongkat sih ya, apa ya? Iya, stick aja sih, stick. Untuk meng-apply untuk menempelkan tetesan lem. Terus nomor 5. Siapa 5? Christina. Saya tend to clean the inside of certain shells. Saya kurang paham pin di sini maksudnya di pin apa dicocok dalamnya kayak gitu untuk membersihkan dalam apa ya untuk membersihkan kerang tertentu kayak gitu sir. Pin ini kayak itu kayak apa namanya kayak jarum bukan kayak jarum kayak lidi bersih, gimana ya gitu, iya dibersihkan untuk, berarti ini menggunakan jarum untuk membersihkan peniti atau jarum iya, jadi ya. Pin di sini juga bisa kamu buat jadi stick kan? Bisa, sama itu. Contohnya kalau kamu bersihkan telinga, itu apa namanya? Oke, okay, jadi kamu bisa bilang pin your apa? Ear. Ya, seperti itulah jadinya. Jadi pin ini di sini alat yang untuk mencongkel gitu. Oke. Okay?
Oke, nomor 6, siapa nomor 6? Alfi. Nanti dia mengira lagi. Aku enggak paham soalnya mengira. Makanya makanya saya tanya dia tadi kan, itu kan Rins itu kan membilas karena dia kan dulu sering lagi nuci piring kalau lagi sekolah. Lagi rinsing dia, rinse. Oke. Tweezers, tweezers itu apa, Mbak? Tweezer itu adalah pinset juga. Pinset. Dia iya atau penjepit ya kan? Itu buat nyabut kalau nyetek gitu loh. Jadi tweezer itu juga bisa ini, yang itu loh, apa namanya? Kalau misalnya ngambil makanan kan pakai itu kan? Oh, yang jepitan itu. Itu juga termasuk bisa. Banyak loh kegunaan tweezers itu, mengambil makanan bisa. Kalau di Taiwan bahkan dipakai untuk apa itu? Toilet kan? Oh, iya. Nah, Indonesia jarang nggak pakai gitu kamu lihat? Emang nggak. Iya kan? Iya. Nah, jadi tweezing toilet papers gitu ya. Menjepit toilet paper. Modeling clay on similar material for supporting models during assembly. Siapa yang mau menerjemahkan ini? Oke, okay, kalau dikatakan ya clay itu apa, Mbak? Tanah. Oke, okay. Jadi oke, okay. Model tanah liat. Oke, okay. Atau bahan serupa yang mendukung model selam perakitan. Assembly ini perakitan ya. Untuk mendukung. Materials ini apa artinya? Materials. Bahan, bagus. Oke, okay. Saya mau tanya terus ini. Coba kamu buat ini tadi siapa yang bisa berbicara di sini? Ini Anita. Iya, terus ini dia. Evi. Terus Christina K. Terus satu lagi siapa tadi? Istiqomah I. Fragil. Terus satu lagi tadi siapa? Siapa tadi itu? Oke. Yang bawah aja. Oke, okay, coba. Ya, saya mau tantang kamu ya. Artinya saya tanya. Artinya ini apa, Mbak Anita? Anita tadi yang pertama saya buat apa artinya? Perakitan. Oke, perakitan, bagus. Terus Evi, flat work surface artinya apa? Flat work surface. Work surface kan permukaan, work kan keras kan. Flat itu kan datar, jadinya ini kayaknya bukan arti sebenarnya. Jadi menurut kamu apa, Mbak? Maksudnya dalam permukaan yang datar kan? Permukaan yang datar. Permukaan yang datar. Gak usah. Jadi contohnya tadi yang kamu, makanya saya suruh kamu ini, kamu tadi membuat yang membaca ini tadi kan, yang pertama yang saya suruh baca apa tadi kamu? Yang apa tadi itu ya? Ini, China Lee. Yang petunjuk cara itunya. Yang wood tadi loh. Ini yang cardboard. Oh, cardboard. Atau wood. Oh iya, wood. Lembaran. Kalau lembaran itu datar nggak? Datar. Itulah namanya flat work surface. Lembaran kerja datar itu sih. Kalau mau kamu buat kerjanya. Oke, okay. Tapi sebenarnya bisa dihilangkan kerjanya itu. Datar aja. Iya. Datar
permukaan yang datar gitu ya kan. Tapi permukaan yang datar di sini dia pastinya ada lembarannya ya. Mbak Christina overnight. Itu konteksnya itu artinya semalaman. Semalaman. Istiqomah. Apa artinya itu? Rapuh seperti hatiku, ya. Oke, selanjutnya Mbak Martija. Kenapa ya sama Mbak Martija yang susah selalu ya? Iya, maafkan iya, aku ya. Poin bukannya titik. Titik penyebaran bukan? Titik penyebaran. Atau most spread out. Titik penyebaran. Iya, bisa itu. Titik penyebaran. Tiga, dia kan tiga bisa. Oke. Balance keseimbangan. Iya. Ya, mungkin. Oke. Okay. Kita bahas ya. Sampai di sini belum selesai tugasnya. Coba buat satu kalimat menggunakan kata ini tadi. Ini kamu ketik ya. Ayo. Kalimat. Berapa menit saya kasih waktunya? 5. Oke, okay. Berarti 22:05. Oke. Okay. Oke, Mbak Martinya sudah pulang? Sudah pulang. Sudah sampai? Belum, baru mau. Enggak. Oke, jadi spread out point itu kan ini kan kayak buat sketsa gitu kan. Jadi dia titik-titik gini apa namanya nih? Ini apa kayak lining, apa outlining? Outlining. Titik poin sih gimana ya? Titik poin. Pusat. Titik poin gini. Soalnya titik poin gitu. Ini titik poin namanya. Titik poin. Contohnya kamu mau menggambar bintang kan? Ada berapa titik poin bintang itu? 5. Itulah namanya spread out itu. Gak apa-apa, diangkat aja dulu kalau memang penting. Bapak. Iya, gak apa-apa, kan bisa kita tunda. Gak apa-apa, aku SMS aku lagi sekolah. Biar kalimat dulu
Oke, saya periksa yang pertama. How do you make a flat work surface? Bagus. 1000 for you. Thank you. Istiqomah. The glass is very fragile, so please handle careful. Very-nya dihapus aja ya. Jadi karena kalau fragile ini di sini artinya barang pecah belah jadinya. Barang pecah belah. Atau enggak usah dibuat very-nya gitu supaya lebih bagus. Oke. Bagus sih sebenarnya bisa-bisa. Tapi itu tadi karena kalau fragile itu kan sudah rentan. Jadi kalau kamu buat very lagi dia semacam sangat double very di sana jadinya gitu. Gak apa-apa tapi bisa kok. Good, please handle carefully. My boss asked me to rinse all the clothes properly and cleanly. Wow. Good. Cleanly itu kata sifat kan? Kalau properly itu artinya apa ya? Ayo. Dengan baik. Bagus. Atau seyogianya, sewajarnya gitu. Anton assembly air condition in my house. Oke. Si Anton itu kata kerja keberapa itu? Anton kan noun. Iya, contohnya kalau misalnya si, itu kan sama dengan he kan? He goes atau he go? Jadi I should learn how to draw the spread out points of the star shape. Bagus, Martija. Bagus, Mbak. Terima kasih ya. Benar, benar. Oke, latihan menulis ya. Oke, supaya juga tidak bosan kalian translate segala. Oke. Miss Anita watching Korean drama overnight. Is kan? Lupis dia. Oh, Rianti sedang mengetik. Hah? Dia muncul. Waduh. Muncul dia ketakutan. Kaget. Tumben. Koneksinya bagus ya. Kayaknya dia habis manjat pohon deh. Gak ada pohon di kampung. Tapi panas. Pohonnya gak ada ranting. Soalnya dia pohon datang langsung minta maaf. Bahaya. Dia datang langsung minta maaf tuh. Tuh kan. Terima kasih.
Nyimak saja, nggak apa-apa, sudah tahu kok. Kan nggak disuruh. Ada salah atau utangnya belum dibayar gitu kan? Apa itu artinya? Bahasa baru nih, sophisticated. Yang piawai, canggih. Oh, piawai, berarti lihai ya? Iya, lihai. Lihai ya? Jadi biasanya sophisticated itu dia digunakan untuk teknologi, untuk barang, itu tadi, makanya models gini kan? Untuk iya gitu dia sophisticated itu namanya. Oke, jadi sophisticated ini dia bisa juga dia dikasih ke orang gitu ya, ditujukan ke orang gitu, orang yang sangat pintar. Jadi sophika itu adalah sophisticated gitu. Makanya kan ada arti nama kan. Jadi mungkin saja sophika itu artinya itu orang yang artinya adalah orang yang pintar gitu. Kalau dia kan jarang itu enggak pernah ikut, enggak pernah ngerjain tugas, lulus. Iya ya. Terus kalau istiqomah artinya apa? Tetap dalam pendiriannya gitu. Oh. Nah, itu tadi dia. Oke, terus apalah yang tidak ditahu di sini? Dexterity itu dia kecekatan. Terus yang mana lagi? Skeleton tadi udah. Skeleton itu kerangka. Kerangka juga. Tapi dia menggunakan kata yang berbeda aja. Kerangka, boleh gak, sir? Apa? Kerangka kerja. Enggak, kerangka kerja itu enggak boleh diterjemahkan framework. Jadi kalau framework itu kerangka aja dia. Jadi kerangka aja, berarti dia kayak frame, tapi kan kayak frame artinya sama frame. Contohnya gini. Dia susunan juga bisa kan. Contohnya kalau misalnya kalian mau buat karil juga kan harus ada frameworknya kan. Iya. Gambaran contohnya nanti di latar belakang masalah apa yang saya buat yang gitu loh, outline. Framework juga termasuk outline. Jadi iya tadi benar Mbak, itu tadi Evi ya, framework itu lebih luas, bisa dipakai untuk apapun gitu. Sedangkan skeleton ini apa? Untuk apa tadi? Kerangka dalam tulang itu, entah itu manusia atau iya, lebih ke bone gitu dia. Iya, lebih ke bone. Oke, terus kita terjemahkanlah di sini. Some of the more sophisticated models require greater dexterity. Oke, apa artinya di situ, Mbak? Beberapa model yang sangat bukan pintar kan, yang sangat apa itu bukan yang sangat, kalau model itu biasanya dibuat apa ya? Bentar. Model. Kalau orang kan cantik, manusia pintar gitu. Kalau model dia dikatakan apa dia? Itu yang saya tanya. Model di sini ini kan kayak contoh bukan? Jadi kan ini kan membahas tentang apa tadi? Tadi. Kerangka. Oke. Model dari. Berarti kita buat di sini bagus kan? Bagus, oh ya.
beberapa model yang sangat bagus. Ah, terima kasih bilang sama Rianti. Bagus, memerlukan memerlukan apa tadi, dexterity, kecekatan, tapi bukan kecekatan kita buat di sini, memerlukan apa jadinya, keuletan atau ketekunan yang lebih gitu. Itu dari kalau di terjemahan itu kita harus pintar berbahasa, gimana ya? Be prepared to work in several stages. Kita tidak terjemahkan lagi itu be prepared-nya itu. Jadi langsung aja gimana? Beberapa stage, beberapa bagian stage. Langsung. Gimana? Ayo. B-nya enggak usah di apa? Diterjemahkan. Prepare. Persiap. Iya, persiapkan beberapa tahapan. Oke, dalam bekerjanya bisa nggak dihapus? Bisa. Bisa. Karena kalau kamu tambahkan dalam bekerja makin aneh kan? Iya. Oke, kalau dalam bekerja bisa kamu tambah, kamu ganti yang lain ketika bekerja, daripada dalam bekerja kan, karena dalam itu means like in or gitu. Iya. Oke, ketika bekerja, waiting for each element to set properly, menunggu setiap apa? Setiap elemen itu apa? Elemen itu apa? Bagian. Menunggu setiap bagian to set properly. Ya, properly kan dilakukan secara benar. Menunggu setiap bagian atau setiap proses ini, bukan? Oke, lebih cocok proses. Proses dengan langsung aja baik sebelum melanjutkan dengan komposisi tersebut. Oke, agak rancu kamu menerjemahkannya. Sebelum melanjutkan material kan, atau bahan kan, bahan, menunggu setiap proses dengan baik sebelum sebelum hayu Oke. Setelah elemen diatur dengan sebelum proses selanjutnya, boleh. Sebelum, kalau kamu buat komposisi, komposisi tadi kan apa di sini? Materi kan? Sebelum mengolahnya dengan bahan-bahannya gitu. Sebelum mengolahnya dengan bahan-bahannya. Bahan-bahannya agak rancu kan? Iya. Bahan-bahan yang ada. Jadi ada. Bagus kan? Gitu. Berarti kita enggak sendiri ya, Sir. Tuh ya. Enggak ada itunya. Jadi saya mau bawa kamu ke itu. Sometimes you will need to use template. Apa itu template? Terkadang kamu membutuhkan apa?
apa template itu? Tempelan. Di handphone kan ada template kan? Pola. Oh my god. Terkadang kamu membutuhkan pola untuk menciptakan partikular tertentu kan? Shapes, bentuk, bentuk tertentu. But these temporary supports are removed after drying. Gitu. Oke, tetapi gimana itu? Maksudnya ini kan sementara, nanti dia hapus kayak gitu nanti. Sementara kan sementara. Untuk mendukung sementara, kemudian menunggu sampai kering. Terkadang kamu dengan untuk tetapi setelah template tersebut kering, terus apa lagi kan? Kemudian pola pendukung itu akan dihapus. Teknik ini bisa juga jadi teknik kan? Teknik tersebut akan dihapus setelah mengeringkan atau setelah kering? Setelah mengering atau setelah dikeringkan atau setelah apa lagi cocok? Setelah kering boleh, setelah dikering boleh. Enggak boleh itu. Itu yang enggak boleh. Support di sana kita buat menjadi teknik duk ini. Iya kan kirain aku yang menyokong yang itu. Itu ya, oke kita lanjut. Oke, saya mau lihat ini gambarnya. Ada kamu lihat gambar nggak di sini? Saya mau tanya ini, Evi, yang saya lingkari gambar apa ini? In English ya? Mana? Ini. Cardboard, like I say. Iya. Cardboard. Or what? Or apa ya? Sheet. No. Wood. Oke. Okay. Yang kedua, apa ini? Siapa tadi si glue itu tadi? Martige. Glue kan? Apa tadi lem serbaguna? General purpose glue. Good. Wow. Makanya kalau kamu beli, pernah enggak kamu beli itu di Taiwan itu? Oke. Okay. Tapi kan lem Alteco kan bisa serbaguna kan? Iya, serbaguna. Bisa kena tangan nempel jadinya. Iya. Bisa juga ini ngelem mulut orang. Bisa kan? Kan tadi kan serbaguna gitu ya? Serba jahil itu mah jadinya. Oke, okay. Siapa tadi bagian mopu siapa tadi itu? Apa tadi ini jadinya? Tadi kan Mbak itu tadi yang menggantinya. Itu namanya rag kan? Oke. Okay. Terus yang ini apa ini? Yang ini saya aja ini. Ini namanya tub. T-U-B-E. Tub. Tub ya. Oke, okay. Tub ini dia artinya adalah tabung.
Pokoknya kalau tap itu bisa kontainer. Iya. Jadi sebenarnya itu luas maknanya gitu. Jadi tap itu bisa jadi jar itu juga bisa tap, jadi tergantung. Lebih kecil kalau kontainer itu lebih gede. Mobil kontainer itu juga ya. Pokoknya kalau tap itu dia bentuknya seperti tabung. Seperti tabung gini. Kalau kotak dia apa? Box yang kecil. Kalau besar? Container gitu. Tupperware. Tupperware itu merek tertentu loh. Tupperware itu merek. Oke. Gluing cells. Artinya gluing cells ini apa di sini, Mbak? Mengelem kerang kan? Iya, merakitnya kan. Proses pengeleman kerang gitu ya. Proses pengeleman kerang. Yang pertama katanya di situ apa? Protect the work surface with a sheet of cardboard or wood. Lindungi apa tadi nih? Permukaan lembaran. Enggak usah dengannya. Lindungilah gimana ya? Lindungi permukaan. Iya, ya dengan selembar lapisan kertas atau cardboard ya, kartu ataupun atau kayu. Lapisan kayu. Iya, yang ini tadi. Always have a rag available for wiping your hands and for removing unwanted glue. Oke, ini mungkin unwanted glue ini apa ini? Yang tidak diingin, ingat pengeleman yang tidak diinginkan. Contohnya tadi mungkin mulutnya terkena gitu kan, jadi nggak bisa bicara lagi dia. Ngelap mulut. Oke, gitu ya. Always have a rag. Ini tadi dia rag namanya. Available artinya adalah tersedia. Selalu menyediakan kain lap untuk menghapus tanganmu dan untuk melap dan menghilangkan pengeleman yang tidak diinginkan. Handle the top of glue carefully so the glue does not run too quickly. Handle, apa artinya handle ini? Peganglah tabung apa ini? Tabung lem tersebut secara hati-hati sehingga lem tidak mengalir dengan cepat. Dengan terlalu cepat, sorry. Karena ada tuh-nya kan? Dengan terlalu. Karena kan mungkin dia mungkin jadi salah arti nanti di sana. Terlalu dengan tuh kan terlalu kan contohnya. Kalau saya bodoh mungkin masih dimaafkan gitu kan. Tapi kalau terlalu bodoh enggak dimaafkan. Gitu. Always replace the lid after each application of glue. Istiqomah, lid itu apa, Mbak? Lid itu ini dia ini. Ini. Bahasa yang lainnya tutup apa ya? Enggak. Itu verb kan, tutup yang noun dia. Tutup ini apa?
Cover, iya kan? Jadi cover bisa sebagai noun, bisa sebagai verb. Please cover your body. Bisa juga di-cover. Discover, tutupnya ini gitu jadinya kan? Tapi kalau lead di sini, opo dia di sini sebagai apa? Tutup. Sebagai kata benda atau kata kerja? Benda. Mbak Istiqomah, bisa nggak saya bilang please lead the glue, bisa nggak? Bisa. Oh my god, tadi saya bilang lead itu apa? Tutup. Lead itu kata sifat atau kata benda? Noun. Saya ulangi lagi, bisa nggak Mbak Istiqomah? Apa tadi? Bisa, pakai cover. Kalau misalnya saya bilang gini, the cover of the glue is broken, bisa nggak? No, nggak bisa. The cover of the glue. Bisa, karena bisa sebagai noun, bisa sebagai verb. Nah, itu tadi. Sama verb gitu ya, iya. Itu non aja. Oh, iya. Coba jelaskan dulu sama mereka, Ibu Guru. Enggak, maksudnya yang di kalimat itu apa gitu? Iya, yang di kalimat itu. Dia noun atau verb? Noun. Kalau contohnya kalau verb gimana tuh cover? Tolong jelas. Please cover the glue. Gitu kan? Please cover the glue. Tolong tutup lem itu. Oke, okay. Itu tadi. Jadi saya buat seperti ini supaya kita semakin paham aja. Jadi kapan memakai noun, kapan memakai verb, itu tadi. Oke, check regularly that composition is not sticking to the work surface or template, nor to any support. Saya mau tanya Mbak Istiqomah, nor itu artinya apa Mbak? Nor, N-O-R. Atau. Atau. Ketika kapan kita memakai atau? Kalau negatif. Negatif. Kalau negatif, contohnya itu kamu buat kalimat bisa nggak sama saya satu? Menggunakan nor. Ayo. Oh, saya bantu aja ya. Oke, saya buat bahasa Indonesianya, kamu buat bahasa Inggris ya. Saya tidak makan atau saya tidak pergi. I don't eat nor I don't go. Gitu kan? Oke, itu dia contohnya. Oke, check regularly that composition is not sticking. Stick ini apa di sini? Menempel ya kan? Jadi nomor 5 ini regularly secara teratur. Gitu. Periksalah secara teratur apakah bahan-bahannya itu tadi tidak menempel ke dalam ke permukaan pola ataupun template ataupun terhadap apa nih? Ataupun pada hal yang lain gitu kan?
Itu sih hal yang lain. If you want to varnish your models, wait 24 hours until the glue is really dry, gitu ya. Then apply a coat of clear gloss, varnish with a small point brush. Gitu. Jadi varnish ini apaan ini? Varnish itu yang bikin warna kilat bukan, Kak? Iya, itu bahasa Inggris Indonesianya pernis kan? Pernis. Iya, jangan hilangkan SR-nya ya. Iya. Mbak Istiqomah, coba hilangkan R-nya. Kamu bilang. Ya, gak sanggup. Dosa, dia bilang. Oke. Nomor 6 ini. Jika kamu mau mempernis modelnya, tunggu selama 24 jam. Sampai lemnya benar-benar kering. Selanjutnya apply itu apa? Tutup ya. Apply. Apply itu bisa menggunakan kan? Selanjutnya gunakan a coat or clear gloss. Gloss ini apa di sini? Bisa tadi noun, bisa verb juga dia. Tapi di sini dia gloss. Apa itu gloss? Di sini gloss itu artinya permukaan yang halus. Kalau yang noun-nya, kalau yang verb-nya dia adalah membuat gitu, ada aksinya, membuat halus gitu, secara halus. Contohnya kayak kamu tahu enggak kertas pasir itu? Nah, itu namanya gloss gitu. Tapi yang verbnya. Tapi di sini kan clear gloss, berarti dia kata benda kan, permukaan yang bersih. Iya, bersih, mengkilat ya kan? Oke, okay. With a small point brush, dengan kuas juga boleh. Dengan kuas yang kecil. Akhirnya, finally. Kau selalu bersabar. Ya, harus selalu sabar ya. Iya. Akhirnya, kamu harus sabar gitu sih. Artinya, kamu harus sabar untuk step ini gitu. Semua step ini gitu. Oke, okay. Ini wow, dia. Nih? Saya mau tanya dulu, ini gambar apa iki? Oke, okay. Alat masak kan? Iki gambar apa? Perahu. Perahu. Iki gambar apa? Hiasan dinding ini ya? Iya. Oh iya. Atau itu di lantai ya? Frame lah ini ya kan? Frame. Tapi kok nggak ada fotonya? Fotonya? Foto kita belum ditaruh di situ tadi. Yang... Jangan-jangan ini alas gelas, bukan ya? Ini kan kalau jomblo kan? Ini kalau dia sudah menikah seperti Mbak Christina, jadi gelasnya dua di sini gitu. Oke, okay, whatever lagi ya kan. Kalau ini apa, gelas apa ini namanya, ini nggak gelas, ini ini cangkir tapi bukan gelas bilangnya. Cup ini namanya kan? Kamu beda, bisa nggak bedain cup, gelas? Kalau gelas dia terbuat dari kaca. Iya, tapi
Ada lagi dia muk kan? Muk. Iya, muk. Muk itu yang tebal lebih. Yang lebih lebar itu loh ya. Jadi muk itu muk pasti mirip muk. Kalau yang lebih umum mana? Lebih umum yang biasa pakai jari muk kalau gelas takut pecah. Enggak, maksudnya yang lebih umum bisa kita pakai untuk semua gitu. Gelas, cup lah. Karena cup itu bisa gelas, bisa plastik, bisa apa lagi? Iya. Nah, itu. Ini bisa cup, ketika dia berbahan gelas juga bisa jadi cup gitu. Ini lebih umum artinya, artinya. Tetapi ini kamu tidak bisa bilang gelas, ini harus kamu bilang cup atau mug juga bisa ini. Itu ya, dari kayu. Mm-mm. How about this one? Tempat tisu ya. Apa tadi? Tisu container ya? Tisu container. Enggak dong. Masa container? Box. Tertipu dirimu ya. Oke. Apa kalau yang ini yang di atas ini apa namanya? Tisu. Nah, ini. Ini atasnya ini. Cover atau itu tadi flat, flat apaan? Sehat. Lid. Gimana, Mbak? Sehat. Oke, okay, kalau ini apa namanya? Sendok. Spoon ya kali ya. Kalau yang itu. Kalau yang besar apa sih namanya kalau untuk goreng? Oke, okay, kalau untuk beras dia kamu bisa bilang. Rice ladle, oke? Okay? Oh, oke. Okay. Ini L A D L E. Rice ladle, oke? Okay? Tapi kalau dia kecil untuk makan, yang bisa dimasukkan di mulut apa namanya? Spoon. Spoon, gitu ya. But all of them are what? Woodcraft. Apa itu woodcraft itu? Woodcraft itu kerajinan kayu, kerajinan tangan yang terbuat dari kayu. Oke. Coba kita lihat di sini. Almost of the villagers, boy, men, and old men make handicrafts from wood and bamboo. They market the handicrafts to some areas around the villages up to the Bali Island. At the end of Sesela Main Road, on the Sesela Desa village, there is a simple house with some craftsmen doing their jobs. The owner of this house is Siti Fatima, and she was smearing the wooden statues with purple water. She has been dealing with the art of wooden handicraft since 13 years ago. Oke, okay. Digerobokkan. Nanti bawa saya ke sana ya, Mbak ya. Iya, sama. Oke, okay. Handicraft itu apa? Handicraft juga kerajinan tangan kan. Kalau craft wood tadi kerajinan kayu. Oke. Sesela di sini, sesela menunjukkan apa? Ayo. Desa kan? Makanya hurufnya huruf besar kan? Oke. Terus di sini itu lagi mimpi kali dia. Enggak apa-apa. Sesela village aja. Kampung Sesela Desa mungkin ya. Maksudnya itu dia.
Oke, statue itu apa statue? Patung. Oke, jadi patung itu juga bukan berarti dari kayu, kamu bisa bilang statue ya. Bisa juga yang seperti patung Chiang Kai-shek itu termasuk statue juga lah, ya. Yang besar, kecil, terbuat dari apapun, pokoknya patung namanya statue. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini tadi gampang ini sebenarnya. The owner of this house is Siti Fatima. Apa owner? Pemilik rumah ini adalah Siti Fatima dan dia telah melakukan smearing wooden status. Smearing adalah pemahatan bisa ataupun oke. Smearing wooden statue. Mewarnai juga boleh, pemahatan juga boleh. Tapi karena ada purple water, berarti di sini apa jadinya? Mewarnai. Dia mewarnai. Dia mewarnai patung kayu itu dengan air warna ungu, berwarna ungu. Itulah mirip pernis juga itu ya, tapi pernis lebih mengkilat dia. Ya. She has been dealing. Apa artinya dealing di sini? Inilah yang tidak bisa kita terjemahkan di sini. Sebenarnya dealing artinya adalah berurusan. Iya, artinya jadi berkecimpung kan? Oke, bagus. Jadi misalnya kalau misalnya kamu, jadi ini kan satu kalimat contohnya kamu sudah mengerti. She has been dealing with the art of wooden. Oke, contohnya kamu bisa membuat kalimat seperti ini lagi. Anita has been dealing with American men since 13 years ago. Oke, dealing berarti Anita di sana mengapain dia? Sudah berpacaran. Oke. Terus gini lagi, bagaimana kalau ini? I'm not dealing with this problem. Saya tidak ada urusan dengan masalah ini. Itu tadi. Jadi dealing itu kamu harus perhatikan maknanya itu benar baik-baik. Oke, bisa ya? Oke. Kalau saya bilang gini, gimana? Bisa nggak? Ini benar atau salah kalimatnya? I am dealing with my books every day. Bisa nggak? Bisa. Artinya apa? Saya ya bisa aja membaca kan? Di situ dealing tadi. Itu tadi kita harus benar-benar paham dealingnya di situ apa. Makanya harus dicocokkan dengan kalimat yang selanjutnya. Iya. Oke, coba kamu lihat ini test tree. Wow, cantik banget. Kotak apa tuh? Apa tadi namanya ini? Container atau box ini? Oke. Okay. Ada di sana arti cukli. Cukli di sana artinya apa, Mbak? Apa cukli? Cukli. Cukli itu nama ini ya, namanya nama ini ya, apa lombok? Motif lombok. Motif kan? Motif tertentu. Oke. Okay. Ini motif. Inilah namanya motif cukli. Kalau ini motif apa ini? Yang saya gambar ini. Ini yang warna kuning kan ada? Ada. Oh. Oke, dari mana? Ini. Coba kamu lihat ini. Coba kamu baca di textbooknya itu motif apa itu? Motif? Itu. Jadi ini namanya motif cukli. Oke. First of all, wood is patterned before the crafting.
Pertamanya kayu di pattern. Apa di sinarnya pattern? Digambar sebelum dikukir. Crafting, apa tadi crafting? Oke. Pattern, pattern ini dia di sini sebagai kata kerja kan, dibentuk. Kayu dibentuk sebelum crafting. Crafting adalah sebelum apa itu tadi crafting? Sebelum diolah gitulah ya. Karena tadi kan craft, craft itu kan keahlian kan? Iya. Carving, apa itu carving? Iya. Diukir atau dipahat. And shaping process, apa shaping process? Proses pembentukan. Then the surface of curved wood, apa tadi surface itu heavy? Permukaan. Selanjutnya permukaan kayu yang diukir, sebagai contohnya wooden books and tray. Apa itu tray? Nampan tadi sudah kan? Is pried with a shell. So we have another word here, pried. Itu berasal kata patah P-R-Y, pry. Membong, membongkar. Membongkar bisa, tapi kita harus lihat di sini, dicungkil jadinya ya, jadinya. Shell. Shell tadi apa artinya ini? Kerang. Inilah yang dinamakan dengan cukli. Dan cukli itu melahirkan sebuah motif. Jadi cukli di sini berubah maknanya. Awalnya maknanya apa? Mengolah atau mencongkel tadi kan? Atau memahat tadi kan? Selanjutnya berubahlah maknanya menjadi ini. Jadi pola dia. Gitu. Itu namanya perluasan makna itu artinya. Oke. Tell me where they are from. Saya mau tanya ini Evi dari mana ini? Yang ini. Oke, okay, saya buat nomornya ya. Oke, okay, nomor 1. Nomor 1 ini apa? Ini 1. Ini Batak ini. No, ini Batak ini. Oh ya. Kalau ini apa? Motif apa? Kalimantan Timur atau Dayak. Bagus, Dayak. Apa tadi artinya pola tadi bahasa Inggrisnya? Pattern. So the part, the pattern is coming from Dayak. Yang iki gimana? Betawi. Kalau ini opo ini? Itu Bali. Bali. Itu Bali. Kenapa Bali? Catur. Cak acak 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 acak. Tarik kecak ya. So what pattern is this? How about this one? What pattern is this? Itu Lombok. Busalah Lombok. Ini burung ini loh, burung. Ini burung ini. Burung. Tadi aku juga seperti barongsai tapi iya, makanya kayak barongsai yang
namanya Bumi Cendrawasih. Di mana Bumi Cendrawasih? Papua. So this pattern is coming from Papua. Nah, yang terakhir itu gajah bukan sih? Iya, gajah. Dari mana? Thailand, kan? Ya, gajah dari Lampung, tapi kan the pattern is not come from Lampung, kan? How about this one? What pattern is this? Chinese. Kalau kalian tadi tidak tahu, lebih baik pulang dari Taiwan. Oke. Sumatera gajah, iya itu khas apanya Mbak? Apa namanya? Nama hewannya. Cuman setiap daerah dia memiliki motif tersendiri. Cities productions are various. Apa artinya ini? City productions are various. City memproduksi bukan memproduksi di sini. Produksi city. Iya. Produksi city. Ya, produksi city bervariasi gitu ya. Produksi city bervariasi. Such as panel Bennett. Apa bunut itu? Mana bunut itu? Gimana bacanya? Bennett. Bennett. Okay. Oke, kalau panel itu apa? Panel itu adalah papan yang datar tadi, papan. Jadi di papan ini dia kan, ini kan membicarakan tentang kerajinan tadi. Di papan ini dia diukir lagi di sini contohnya. Di papan ini. Pernah nggak lihat seperti itu? Itulah namanya panel Bennett. Jadi itu tadi, setelah panel ini tadi kan papan yang datar, diukir lagi dia. Diukir kayu yang diukir dengan motif apa? Creeping plants. Itu ya, creepingnya apa di situ? Creep. Creeping. Itu apa? Kayak iya, yang menyebar gitu. Merambat ya. Iya. Merayap. Contohnya misalnya, kalau misalnya ada papan lah di sini, papan. Itu cocok enggak di das papan ini digambar seekor apa contohnya? Cicak, cocok enggak? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Jadi dia gambarnya ini sepertinya banyak gitu, gimana ya? Mungkin di sini Ci. Ya, pokoknya rame gitu sih. Iya, makanya ini kan ada di sini. Itu kan iya kan, gambar bunga satu digambar terus, gambar terus akhirnya penuh. Makanya di sini wall lizard. Apa lizard ini? Cicak. Kadal. Jadi jadi di dinding. Ini tadi. Seperti apa tadi ya? Pokoknya dia di sini setelah datar diukir lagi di sini cicak gitu. Jadi wall kan dia kan? Oh, apa lagi nih? Hiasan dinding lah.
Terus apa lagi nih? Iya, jadi mokli di cukli sini jadi motif di sini, bukan prosesnya lagi kan? Iya, kayak And carve statue, apa carve statue ini? Patung ukir. Ukiran patung dengan model cukli yang sama dengan patung asmat. Di sana juga ada tray, apa tadi tray? Nampan dengan motif cukli dan breast motif. Ini dia sudah pasti ada bahasa Indonesianya breast ini. Breast di sini dia motif yang bagaimana? Breast motif. Ditempel kuningan gitu kan? Iya, kuningan itu dia ditempel gitu by putting pieces of brass with motif in tray surface. Jadi di dalam ininya ini, di dalam nampan, iya, jadi ditempel lagi kuningan gitu. Oke. Okay. Ya, terkesan mahal, jadi mehong kalau dijual. Gitu. The price handicraft at Sesela is less than other places in like Bali. Harga apa ini? Handicraft. Harga kerajinan tangan dari apa? Di Sesela lebih murah daripada tempat yang lain, Bali, tempat lain seperti Bali. Oke, bagus. Kelompok kan mungkin lebih jarang turis. Selanjutnya. Jadi di sana kompetisinya ngeri gitu kali ya. Small products such as jewelry box and estray. Apa itu jewelry box? Kotak perhiasan. Nah, kamu sudah lihat ini kan? Ada di PPT. Ya udah isi nanti ke dalam. Oke. Okay. Estray. Estray itu adalah away from the straight and narrow. Itu buat itu ngerokok itu estray ya, yang asbak ya. Asbak ya kan? Oke, okay. R apa ini artinya Mbak Istiqomah? Priced. Harga. No. Dihargai. Oh. Kalau harga bisanya apa? No, bisa sih harganya yang lebih tepat lah, Dibanderol. Dibanderol. Wah, bahasanya di banderol. Di banderol 5.000 sampai 10.000. Meanwhile, murah sih. Itu zaman dahulu kala, Pak Harto. Mungkin ini tahun tak enak ini kali. Oke. Meanwhile, apa arti meanwhile? Dalam ini ukuran yang sedang seperti wall lizard, ini dia wall lizard. Oke, atau kadal, panel. Papan gitu ya. Oke, di papan ini dia ada ukiran lagi gitu. Terus papan kotak besar. Kotak besar kayak yang tadi itu, kayak kotak perhiasan. Iya. Adalah dibanderol dari Rp85.000. Ditawarkan. Sorry. Kirain tadi price. Ditawarkan dari 85.000 sampai 85.000 sampai ratusan ribu rupiah. Setelah bom Bali gitu ya, after the Bali bombing, most of Sesela craftsmen, kebanyakan hampir semua
pengrajin jadinya kan? Iya. Pengrajin sesela bukan memotong di sini kan? Jadi mengurah. Menurunkan ya, menurunkan harga yang berhubungan dengan pasar, dengan situasi pasar yang tidak pasti atau menentu. Sekarang mereka dapat memiliki, bukan memiliki di sini jadinya. Sekarang mereka dapat tersenyum kecil. Oke. Karena orderan dari Bali meningkat secara bertahap. Gradually itu bertahap. Ya, ingat bertahap, gradually. Oke, Ma? Oke, Bang. Oke, so thank you for your coming to the class. Thank you for tonight. Ini pertemuan keberapa ya? Tujuh. Oke lah kalau begitu ya. So I will see you next week. Terima kasih sudah mau belajar bersama saya ya. Oke. Bye bye Mbak Sopika, Mbak Alfi, Irma, Isnain, Evi, Istiqomah, Kristina, Kusmiati, Martija, Rianti, Yunita Sari, Sopika, Yusnita. Yusnita di mana? Tidur? Nah, nanti saya cek lagi jam 3 ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya, siapa tahu dia masih online gitu kan? Iya, sama-sama. Oke okay, ya. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Iya. Yeah.